Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam sorotan kamera HP. HP-nya Wong Diso. Kali ini saya akan kembali menyoroti adik-adik yang sedang belajar seni tari jatilan. Itu nanti akan kami intip kegiatan adik-adik. Tapi jangan lupa dukung channel kami di Kumbang Gubo Karno. Tolong di like dan juga subscribe dan juga bunyikan loncengnya agar penjaringan tahu uploadan video-video kami. Video-video Candiso yang kami upload dengan sukarela gratis di like dan juga subscribe. Bagikan atau juga bunyikan loncengnya. Maten nggih. Thank you. Mari kita intip kegiatan adik-adik pecinta seni tari jatilan. Mari kita terus cintai seni dan budaya agar menciptakan keindahan di bangsa kita ini. Let's go. Tadi sorotan kamera HP saya, HP-nya Jantiso yang menyoroti kegiatan seni dan budaya. Kenapa saya selalu menyoroti mereka? Karena saya suka seni dan budaya itu. Jadi ada satu pesan yang akan saya sampaikan di sini. Di seni dan budaya itu tidak pernah membeda-bedakan agama, warna kulit, miskin atau kaya, terus suku dan lain-lain. Tapi perbedaan yang ada ini
bisa bersatu dalam seni dan budaya dan mewujudkan keindahan. Itulah yang saya suka dari seni dan budaya. Maka, mari kita selalu cintai seni dan budaya agar kita selalu hidup rukun, damai, dan sentosa. Love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.